Sinta, selamat malam. Aku lanjutkan suratku padamu dan masih melulu tentang omongan Supiah, cerita Supiah kepadaku. Kini Kakanda, Batari Durga di Durgalaya tersenyum penuh kebanggaan. Di terawangnya perempuan heboh antara Sarpakenaka dan Hanuman. Di terawangnya pertempuran heboh antara Sarpakenaka dan Hanuman yang dibantu Lesmana. Ia senandungkan puja dan puji Durgastuti. Durgastuti, Durgastuti. Sarpakenaka memang mengagumkan mati-matian ia berlaga demi Rahwana. Di sejauh tanggul laut Situbondo yang jauhnya menghubungkan pantai Nabi Warsa di Kosala dan pantai Simaladwipa di Alengka. Tidakkah itu mengagumkan, Kakanda? Mengapa kamu tetap menangis, Kakanda? Entah kapan perbincanganku itu dengan Supiah, Sinta. Sinta, tak kusadari akhirnya kamu mau juga membalas surat-suratku. Aku membacanya berulang-ulang, yang kuulang pada suatu senja. Aku membacanya berkawan belibis di tepi danau. Hawa sejuk sekali di sana, itu tak kulupakan. Tak masalah walau yang menulis surat itu di sana adalah Trijata. Aku yakin seluruh yang Trijata coret-coret pada 8 halaman kertas ungu itu sungguh-sungguh pendapat dan pandangan-pandanganmu sendiri. Tak ada pengurangan yang lebih-lebih penambahan atas keisengan Trijata penulisnya. Aku hafal tulisan Trijata. Ya Sinta, aku yakin akan hal itu. Tentu aku tahu sekali bagaimana Trijata wataknya penuh keisengan. Dulu aku acap marah kalau keisengannya kambuh. Biasanya itu waktu bayi Sintaku lagi nyenyak-nyenyaknya tidur petang hari di rumah panggung Argasoka di dusun Akar Cakra. Dengan begitu, Trijata bisa leluasa untuk mulai aneh-aneh. Pas kumarahi, paling-paling cuma digelayutinya pundakku dengan manjanya. Tapi aku mudah luluh orangnya, Sinta, persis seperti yang kamu bilang di piramida Mesir itu. Aku orangnya mudah luluh. Sebetulnya jauh sebelum angin Afrika itu, aku orangnya sudah mudah luluh. Kalau sudah bergelayut seperti itu, biasanya rambut Trijata ku acak-acak. Dia kadang malah balas mengacak adul rambut di ubun-ubunku. Kurang ajar dia. Ah, untungnya sekaligus sayangnya, waktu mendewasakan segala hal yang kekanak-kanakan. Itulah harapanku sekaligus kecemasanku akan Trijata. Aku berharap bersamamu dan bunga gladiol kesukaannya, Trijata kini tumbuh menjadi perempuan dewasa. Jauh lebih dewasa ketimbang yang terakhir kulihat di kafe Cakil di Bangkok. Meskipun Sinta, aku juga khawatir kalau ia kehilangan jiwa-jiwa meriah dari dunia kanak-kanak. Bagaimana ia akan sempat merasakan cinta di dalam hidupnya? Dulu pada awal-awal kita ketemu, segala hal di dunia tampak kecil dan mungil.
sekarang tidak lagi. Aku percaya Trijata kini telah bertambah matang. Unjuk dirinya di bangkok menunjukkan bahwa ia telah meningkat dewasa. Tekanan-tekanan suaranya, lintasan gerak pinggulnya ketika bermonolog di panggung berdenah teratai di kafe cakil di tepian sungai di Bangkok itu. Kemayunya, kurva gerak pundak dan lengannya, tak mungkin kini ia berani dan tega-teganya lancang menutup-nutupi atau menambah-nambahi dirimu di dalam suratnya. Walau dia yang menulis kata-katamu. Ungu kertas itu pun aku yakin ungu yang kamu pilih sendiri. Bukan ungu kertas pilihan Trijata. Bukankah juga kamu sendiri yang melipat kertas itu, Sinta? Oh, warna ungu, warna keimanan. Lipatan-lipatan yang seperti kaligrafi. Aku pastikan Trijata tak pandai melipat kertas, Sinta. Waktu Supiah dulu mengajari kami origami, lipatan kertas gaya Jepang, seni melipat kertas gaya Jepang, aku masih mending dibandingkan Trijata. Dia tidur dan aku agak hafal caramu melipat surat-suratmu dengan memberi aksen lipit di sebagian ujungnya. Pastilah itu kamu sendiri yang melipatnya. Setiap suratmu usai ku baca ulang, aku berusaha melipatnya seperti lipatanmu. Tidak selamanya berhasil. Kadang nyengsol-nyengsol seperti lipatan janur pada kembar mayang bikinan pemula. Semoga kabar ini membuatmu tetap yakin bahwa aku mencintaimu walau mungkin surat-suratku terasa dingin. Dingin mungkin karena yang menulis adalah bagian kecil dari diriku yang mengetahui bahwa aku mencintaimu. Bukan bagian besar yang sedang mencintaimu. Bila bagian besar itu yang menulisnya, tintaku pasti lebih menyerupai tetes-tetes air mata ketimbang kumpulan aksara. Di kertas ungu itu, dengan tiga lipitan di ujung kanan atas, masukan-masukanmu terhadap embrio naskah Rahwayana, sandiwara yang akan kita kelilingkan dunia, menjadi menarik. Sangat menarik. Aku merindukan ini dan aku merinding di sana-sini. Terutama bagian akhirnya, ketika Rahwana dan anaknya Indrajit sama-sama menjalani pembuangan di Siberia. Belibis juga bergidik mengibaskan ekornya yang basah senja itu pas aku membaca bagian Siberia. Cipratan airnya, cipratan dari kibasan belibis sampai ke kertas suratmu, sampai sebagian tinta hitamnya blobor di sana-sini. Sepertinya ia turut mengalami yang kurasakan. Memang bagian dialog antara Rahwana dan Indrajit dalam kehampaan absolut itu membuat bulu roma berdiri. Terutama bulu roma pada lapis hatiku yang terluar, lapis kostrun. Lalu, beberapa hari aku merenung-renung, Sinta. Setelah kutimbang dan kutakar di tilam kontrakan bersama suara begisar tetangga, lakon Rahwayana kubikin jadi begini. Oh ya, benar yang kamu bilang, Sinta. Aku ini
bukan saja orang yang buruk untuk urusan kebersihan gigi, tapi juga sangat buruk untuk urusan skenario. Buruk sekali. Aku sadar banget bahwa bakatku sangat lemah di situ. Tapi aku akan terus mencobanya. Kuhapus. Kutulis lagi, kuhapus. Kutulis lagi, kutimpa lagi, kubuang. Dan kuganti kertas yang lain. Gumpalan dan kertas-kertas remasan sampai tak muat lagi di tong sampah. Remah-remah itu memenuhi seluruh lantai kamar kontrakanku. No problemo. Aku akan terus mencobanya. Mencoba memperbaiki naskah Rahwayana atas dasar masukan-masukanmu. Walau dengan jatuh bangun, mencoba menemukan ide di suatu tempat sebagaimana aku dan keinginanku bertemu pada wajahmu. Harapanku, kamu tak akan menertawakanku, tak akan mencemoohku. Andai pun surat ini akan kau baca bersama Trijata, aku berharap kalian berdua tidak membacanya sembari cekikian bersama gladiol bawaan Trijata. Barangkali isi naskah yang sebagian intronya pernah aku suratkan kepadamu ini tak seromantis warna gladiol itu, malah cenderung menggelikan. Orang lain barangkali akan langsung menganggap skenario ini konyol. Konyol dan norak dan memalukan dan kacangan. Tapi aku berharap kamu dan Trijata tidak menganggapnya begitu. Walau akhirnya Rahwayana memang kubikin konyol. Dan inilah Rahwayana jroeng. Pada suatu petang, tak harus akhir pekan, Dewi Sinta mengenakan topi koboi abu-abu merek Akubra. Rambutnya dikelabang tiga jalinan ala French braid. Perempuan dengan kesan ceruk mata perempuan India ras Arya itu bersiap menuju panti jompo. Sebelumnya, ia sudah diwanti-wanti oleh suaminya, Pak Samudra, untuk tidak mengunjungi panti jompo yang dikelola oleh yayasan suaminya itu. Pesan tak diucapkan secara langsung. Tentu, alangkah jauhnya hubungan mereka dari hikayat cinta Rama Sinta bila segala hal mereka ucapkan secara langsung. Itu telah menjadi komitmen diam-diam jauh sebelum mereka melaksanakan pernikahan agung yang rahasia. Pak Samudra akan mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Dewi Sinta dalam melampiaskan hobinya, termasuk mengelola perpustakaan dan teater. Pak Samudra tidak akan cawe-cawe sama sekali pada aktivitas sosial Sinta. Begitupun sebaliknya, ia tak akan suka Sinta memasuki dunia bisnisnya, termasuk segala kaitan sosial dengan segala bisnisnya seperti yayasan. Demikianlah kesepakatan tanpa kata-kata itu mereka ucapkan dalam hati. Kehidupan mereka pun berlangsung. Orang-orang dari dunia Pak Samudra tak mengenal Dewi Sinta dan sebaliknya. Demikianlah pasangan Pak Samudra dan Dewi Sinta. Pasangan yang dijalin oleh lakon Ramayana klasik. Dan karena itu, komitmen tak harus mereka ucapkan di dalam kata-kata. Selamat tidur, Sinta.